Okay, assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya, channel Beta Gym Melaka. Pada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, cuma cakap banyak-banyak terima kasih pada korang. Dan pada korang belum subscribe lagi, sila subscribe. Sebab subscribe tu percuma je. Okay, so hari ni saya nak beritahu korang satu berita, iaitu tentang burung saya yang hilang dulu lah. Kalau korang ada follow channel saya, saya dulu ada burung Electus, Electus tu yang macam ni. Okay, lepas tu burung tu hilang masa saya tengah training. Dah pergi ke pokok kelapa dah. Dodo! Dah ada parking kat dua. Tu dia parking kat pokok depan pokok mangga tu je. Depan pokok mangga. Dia kat pokok kelapa ni. Kat pokok kelapa ni dah pokok rimbun ni. Ha. Ha, kat situ. Jom. Tapi tu bukan burung saya. Itu burung daripada orang yang suruh saya jaga burung tu, training burung tu lah. Okay. So dah hampir sebulan juga burung tu hilang. Jadi semalam saya dapat berita ada sahabat yang telah menjumpai burung Electus berwarna hijau, sebiji macam dodo. Burung Electus tu memang sama, memang burung Electus. Jadi saya dah PM dia. So burung tu dia kata dekat dalam kilang dia, dia masuk dalam kilang dekat tempat dia punya warehouse. Okay, so bila pagi ni saya messenger dia kata burung tu dah keluar, dah lari keluar daripada kilang, tapi masih lagi berdekatan dekat situ lah. Jadi saya akan cuba cari dia. Okay, so burung tu dijumpai di area Bertam lah. Bertam tu dengan Bukit Rambai yang kami burung tu, Bertam dengan Bukit Rambai tu tak jauh tau. Lebih kurang dalam 5km ke 8km saja tu punya jarak dia. Jadi memang kebarang kalian tu itu adalah dodo lah. Okay, so saya harap pada korang semua doakan saya jumpa balik dengan dodo tu. Sebab sayang burung tu nampak kurus kan, cuma nampak kurus lah sebab dia tak makan. Sebab kata kalau kat luar ni dia makan mungkin buah-buahan je lah, apa yang ada dia makan lah. Tapi kalau kat rumah saya bela, saya bagi makan yang yang apa terbaik lah untuk burung. Okay, jadi saya rasa macam terperanjat juga sebab ada orang post kat dalam Facebook, dalam grup exotic animal, dalam burung, dalam grup burung lah. Okay, so dia saya nampak je posting tu, ada kawan saya pun PM saya. Okay, ada kawan saya PM saya juga, dia kata Ji ni burung kau kot kan. Jadi sebab tu dah saya PM dia cepat. Saya harap tu adalah dodo. Jadi kemungkinan besar petang ni saya akan pergi ke kilang dia tu, kawasan kilang dia, untuk try panggil lah. Okay, jadi saya harap korang semua doakan. Okay, ni saya tengah basuh bekal ikan ikan. Ni semua banyak ni, kalau korang tengok ni banyak gila, lebih kurang ada 100 bekas. Inilah perkara yang paling breeder ataupun orang-orang yang main ikan tak suka lah, sebab nak basuh ikan, basuh bekal ikan ni banyak, memang penat lah. Okay, so saya harap korang semua doakan saya jumpa balik dengan dodo tu. Okay, nanti saya akan bagi saya akan buat video lah. Kalau saya jumpa video dodo, saya akan buat video untuk korang. Okay, so jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Harap korang semua doakan saya jumpa dodo semula. Okay, so jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, assalamualaikum. Hello. Come.